Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya doakan teman-teman sekalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Hari ini Selasa tanggal 23 Januari 2021, saya berkunjung ke pusat perbelanjaan batu permata dan batu akik yang terbesar, yaitu di Pasar Rawabening Jatinegara. Saat ini saya berada di lantai dasar pusat perbelanjaan batu permata dan batu akik Pasar Rawabening. Beberapa tahun yang lalu saat booming batu permata, Pasar Rawabening ini sangat ramai sekali. Banyak dikunjungi oleh para pencinta batu permata dan batu akik. Nah, kondisi sekarang ini sangat berbeda. Kondisinya saat ini Pasar Rawabening ini pengunjungnya tidak lagi sebanyak saat dinginnya batu permata beberapa tahun yang lalu. Nah, ini sekarang saya coba ke lantai satu, lihat kondisi di sini teman-teman. Nah, ini saya lihat beberapa kios ini dalam keadaan tertutup. Nah, itu banyak yang tutup teman-teman, kios-kios di Pasar Rawabening di lantai satunya. Hanya ada beberapa saja yang buka. Baru beli ini, Bang. Selama demikian teman-teman sekalian, sudah informasi dari saya tentang kondisi Pasar Rawabening sebagai pusat belanja batu akik, batu permata, dan barang antik. Saya berdoa dan saya berharap dalam waktu dekat kondisi Pasar Rawabening ini kembali ramai dikunjungi oleh para pencinta batu akik dan batu permata serta barang langka lainnya. Sekian saja dari saya, dan semoga informasi ini memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.